this evening, Mohd Saleh Subkidin of Malaysia, 44-year-old teacher when he's not refereeing. Jadi lebih kepada menunjukkan sikap seseorang, ya. hanya kokoknya besar, ya. Cakapnya besar, tapi telurnya tetap direban juga, ya. itu saya cuba masukkan. Jadi ini adalah sifat yang setengah mereka yang ada kuasa, ada power, yang cuba bercakap sesuatu tapi tanpa menggunakan akal fikiran. Si Jalak tu, adakah tangan gaib yang melorongkan setengah pengadil kepada sesuatu yang tidak baik? Yes, secara tidak langsung, ya. Saya tidak dapat nyatakan, tetapi di mana-mana dunia bola sepak tetap ada si Jalak ini, tetap ada, ya. Dia ini yang menjadikan bola sepak kita terancam. Bola sepak kita ini tercemar. Inilah yang kita perlu berhati-hati. Dia berada dalam industri kita sangat rapat. Sangat rapat, ya. High profile, sangat tinggi. Dan ya, seperti saya katakan tadi, ya, kita perlu berhati-hati sebagai seorang yang matang, bijak. Dia perlu mengenali yang mana satu si Jalak, ya, supaya mereka tidak terikat, ya. Kalau sudah terikat, mereka akan terjerumus terus, ya, ke dalam reban tadi. Dua hari saya fikirkan kebesaran ini, itu luahan bekas pengerusi jawatankuasa Pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Subkidin Saleh, yang telah pun melepaskan jawatannya selaku Exco FAM dan pengerusi jawatankuasa pengadil pada Isnin. Laporan Fina Nasrum. Saya dah ambil keputusan, saya akan berhenti. No more chairman, no more ESCO member. Alright, saya akan serahkan surat kemudian nanti kepada FAM. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Saya balik terus. Saya tak dapat tidur. Sebab saya akan rasa buat salah sebenarnya. Adakah tindakan saya ini betul? Walaupun saya yakin, ya. Sebab saya memikirkan kumpulan pengadil tadi. Selepas saya, apakah mereka akan lakukan? Apakah yang akan diperoleh di pengadil tersebut? Kalau kata isu itu melibatkan pengadil, walaupun tak menyentuh saya, dia tetap juga akan terasa di diri saya. Itu normal. Sila jelaskan kepada saya apakah kesilapan yang dilakukan oleh Suresh. Selepas saya menerangkan setiap detail keputusan, saya memberi cabaran kepada media, please tell me apa yang masalah dengan Suresh, apa kesilapan dia, keputusan mana yang dia salah. Saya agak marah. Saya terus terang, saya agak marah dalam saya punya referee committee members. Masa saya berbincang dengan mereka, saya panggil saya punya referee assessor untuk perlawanan tersebut. Saya tanya dia nilai semula dia punya perlawanan, dan saya dapati keputusan yang diberikan oleh Suresh adalah benar, betul, ya. Tetapi kenapa timbul isu? Dan bila saya menerima call dan saya menerima beberapa topik, ya, daripada Kerajaan Akhbar. Ada yang bekas presiden contohnya yang mencabar supaya saya meletak jawatan. Ini tidak perlu menyuruh saya meletak jawatan. Saya akan letak atas tanggungjawab saya. Jadi itu adalah apa yang saya akan putuskan, ya. Yeah? And then final stop. Itu yang saya kata ini dah cukup masanya untuk saya teruskan saya punya keputusan untuk letakkan jawatan. Bandar baru ini, kan. Cikgu suka sini satu hal sebab dia orang sini peramah, baik-baik. Eh, kalau kata kita nak bertegur sapa tu mewahlah, eh, dia orang tak ada yang kita katakan sombong ke apa ke. Ah, tak ada. Dia orang ni very fine lah. Ah, ini yang kena dengan jiwa cikgu lah. Cikgu suka macam orang kata style kampung sikit, kan. Ah, walaupun kadang orang cakap referee kampung, tak apa. Thank you.
kita tahu cikgu tak dapat game. Apa yang berlaku sebenarnya? Sebab pada malam tu dia umumkan semua orang akan buat apa nama ni berpeluang untuk jadi referee utama dalam World Cup, ya. Assistant referee cikgu ini yang Tanum Barikud ini ada masalah di Thailand. Ada satu masalah di Thailand yang very serious punya problem. And then assistant ini terpaksa ditukarkan. Ya, ditukarkan dengan seorang lagi assistant daripada Singapura. Jadi cikgu mendapat satu trio yang baru. Jadi trio yang cikgu dah bersama dengan Tanum ni lebih kurang 3 tahun. Lerai macam itu saja. So itu dua perkara lah yang perkara menjadi yang sebab cikgu tak dapat game kat sana. Yes. Yeah. Kecewa. Oh. Masa nak balik tu Langkawi terbang tak boleh tidur. Sepanjang about 17-19 hours tu daripada apa ni Afrika nak balik tu tak dapat nak tidur. Masa tu cikgu berbuat tapi kepala cikgu tu duk fikir apa yang aku nak sampaikan dekat sini nanti kan, apa yang kita nak apa pandangan dia orang, apa yang family akan harapi kan, sebab mesti orang katanya apa ni pagi tak ada buat game pun kan, cuma buat for official 8 kali atau 9 kali for official saja kan. The real referee in the World Cup is bila dia betul-betul officiate one or two game dalam World Cup. This is kita punya dream. So sebab itu dream itu cikgu nak berikan, sambungkan kepada anak-anak yang tu, yang anak muda yang baru, referee yang baru, young generation. And sebab itu pantun itu, kesan itu cikgu berikan kepada mereka yang suka condemn usaha yang orang lakukan. Yang ini 2015, kalau tak salah dekat India yang ini. Ya. Yeah. Cantik warna dia. Yang boleh lipat sajalah. Lipat-lipat bagi orang, lipat-lipat bagi orang. Tak nak simpan lama-lama. Yang World Cup cikgu? World Cup. World Cup pun sama. Lawa-awa lagi cikgu dah bagi dengan orang. Masa balik itu hari, pening-pening tengok menyampah kan. Ambil siapa yang nak cikgu bagi terus. Tak mau simpan-simpan dah. Ini simbolik kepada orang yang berprinsip dengan orang yang tak ada prinsip. Biasanya orang yang berprinsip tu dia berada di atas, dia akan tarik, tarik orang ke depan. Jadi orang yang prinsip ni dia memanglah dia decide, okey anda cucuk hidung kan, jadi tak ada masalah. Tetapi orang yang kena cucuk ni dia akan ikut, dia kena ikut apa yang nak buat dia ikut. Jadi lagi sekali sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang peneraju, dia kena ada kekuatan diri dia sendiri. Cikgu, apa pengajaran dari pengalaman sepanjang cikgu di FM? Saya tidak boleh menjadi seperti diktator, ya. Seperti orang yang lupa daratan, seperti orang yang berada di satu I'm not the president. Saya bukan seorang yang sukar ya soalan seperti ini, tetapi saya mempunyai satu pandangan. Pandangan saya mungkin tidak dapat diterima oleh segelintir pihak. Kalau dilihat kembali ke belakang, ya, kita ini banyak bermimpi, ya, banyak claim yang itu adalah hasil usaha kita. Ya. Sedangkan apa yang abang dapat rasakan daripada awal pembabitan sebagai seorang pengadil, ya, kebanyakan pengadil ini mereka bersendirian sebenarnya. Kejayaan yang mereka kecapi itu selepasnya seolah-olah diwawarkan sebagai inilah projek. Abang gagal melihat satu projek yang jelas untuk meletakkan pengadil itu di satu tempat yang tinggi. Keluarga. Apa definisi perkataan itu pada cikgu? Yes, ada pembentukan, contohnya kita katakan kasih sayang, ya. Yeah. Kasih sayang ni untuk keluarga begini. Untuk pengadil, kadang-kadang abang dapat rasakan yang isteri abang, keluarga abang agak macam bawah tekanan perasaan. Ini your family. Kenapa kalau katakan abang bersembang contohnya, kalau receive a call daripada family, tak lama
mungkin 3 minit, 4 minit dan putus. Tetapi kalau abang terima panggilan daripada keluarga pengadil, dia mengambil masa yang panjang. Panjang. Jadi itu menimbulkan orang kata apa, sedikit rasa kecewa di kalangan family. Dan ini abang cuma dapat rasakan bila dah abang berhenti daripada pengadil, dan bila abang dah hampir 11 tahun dalam bidang instruktor ini, baru abang dapat rasakan sebelum insiden abang letakkan jawatan. Di situ ada kalangan yang daripada anak-anak sendiri yang seperti seolah-olah meluahkan perasaan tidak puas, ya, sebab abang dapat baca dalam satu komen mereka kepada apa itu, yang memberi komen yang berbaur biadab itu. Itu menunjukkan yang family abang ini berhadapan dengan satu tekanan perasaan yang sangat tinggi, dan luahannya itu juga abang dapat rasakan apabila abang menerima beberapa komen daripada rakan yang rapat dengan keluarga abang yang menyatakan perasaan mereka ini. So that's why abang perlu protect mereka. Tetapi walaupun begitu, keluarga pengadil ini tetap dalam yang sebagai nombor satu untuk abang. Jadi sukar untuk dinyatakan dengan jelas, tetapi mereka tetap di hati sebagai satu keluarga yang perlu abang protect, tetapi abang tidak lupakan keluarga abang sendiri. Berat.